Wali Kota Jakarta Utara Husein Murad membuka kegiatan Tablik Akbar Rukyah Syariah yang tersanggara atas kerjasama Rukyah Indonesia dan sahabat Sifaurah dengan Jakarta Islamic Center. Kegiatan ini semoga memberikan manfaat besar untuk masyarakat. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak Jakarta Islamic Center yang ikut mendukung acara Tablik Akbar, ungkap Husein Murad, Minggu 19 November 2017. Menurutnya di era pelayanan saat ini, keberadaan Jakarta Islamic Center benar-benar dapat dirasakan masyarakat. Selain untuk tempat beribadah, Jakarta Islamic Center bisa digunakan untuk berbagai kegiatan keagamaan, seperti yang diadakan hari ini. Bahkan Jakarta Islamic Center juga termasuk objek wisata dalam 12 jalur destinasi wisata pesisir Jakarta Utara. Tim Liputan Kominfo TIK Jakarta Utara melaporkan.